Aibtu Muhsin, Babin Kamtibmas Kelurahan Cipete Utara bersama PPSU Kelurahan Cipete Utara membuat pot kembang atau bunga yang bahannya berasal dari ban bekas, baik ban mobil maupun ban bajai. Aibtu Muhsin mempunyai inovasi dan kreasi tersebut karena banyak ban bekas yang terdapat di pangkalan atau bengkel bajai maupun di bengkel-bengkel mobil yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Daripada dibiarkan menumpuk, yang akhirnya dapat membuat sarang nyamuk dan berkembangnya jentik nyamuk serta dapat menimbulkan penyakit bagi orang di sekitarnya. Mulai. Sudah. Ayo. Dua. Bawain ini, Pak. Halo, halo. Nah. Berapa tuh? Tak dengar. Mana ini? Apa? Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV. Salam Cibrata. Jadi. Begini lah. Terus begini tinggal mencet.